Ya, Valen, seperti kita bahas tadi, sebagian besar adalah nama-nama yang sama yang juga tampil di semifinal. Barangkali perubahannya ada di posisi gelandang tengah. Tidak ada Hanif, tapi Sultan yang bermain, Sultan Akbar. Selebihnya pemainnya kurang lebih sama dalam formasi 4-3-3. Ini adalah pemain-pemain Myanmar. Ya, ini beberapa pemain yang berbahaya seperti kita bahas tadi adalah kaptennya yang bernomor punggung 19 tadi yang sudah kita lihat di bola langsung direct ke dalam kotak penalti. Awas, kiper. Hati-hati, pahit. Oh. Bangkit, 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 bangkit Indonesia. Bangkit, masih babak pertama. Yang kita capai belum kita harapkan. Tapi waktu masih cukup banyak. Rizal. Jabre! Zaki. Zidane. Yuk angkat Zar. Yuk lagi-lagi tenang bagus. Ini satu lagi. Aduh. Kita lihat tadi refleks dari tendangan Nabil Semar.